Kemudian tujuan penelitian ini yaitu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memformulasi dan menguji apakah ekstrak etanol bunga pacar air yang dibuat dalam bentuk sediaan sabun cair memenuhi parameter kualitas dengan konsentrasi yang bervariasi, dan apakah sabun cair ekstrak etanol bunga pacar air dapat memberikan efek antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Kemudian masuk ke pendahuluan, ini adalah kulit merupakan pertahanan utama terhadap bakteri, dan apabila kulit tidak lagi utuh, maka menjadi sangat rentan terhadap infeksi. Infeksi disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, protozoa, dan beberapa kelompok minor lain seperti mycoplasma, rickettsia, dan chlamydia. Di antara mikroorganisme tersebut, bakteri Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang paling sering ditemukan di kulit. Nah, bentuk sediaan farmasi yang dapat digunakan untuk menjaga kesehatan kulit, salah satu di antaranya ialah sabun. Sabun adalah produk yang dihasilkan dari reaksi antara asam lemak dan basa kuat yang berfungsi untuk mencuci dan membersihkan lemak atau kotoran. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Budiana pada tahun 2015, yaitu bunga pacar air atau Impatiens balsamina L dapat digunakan sebagai antibakteri. Ekstrak etanol bunga pacar air terbukti memiliki aktivitas antibakteri dengan menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, P. auruginosa, dan E. coli. Aktivitas penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri uji diduga karena adanya kandungan senyawa antosianin dalam ekstrak etanol bunga pacar air. Antosianin selain sebagai antioksidan yang baik, juga dapat berperan sebagai antiviral dan antibakterial. Sebagai presentator kedua, perkenalkan nama saya Ma'rifa, NIM 1701025. Baiklah, di sini kita akan membahas metodologi penelitian. Nah, pada metodologi penelitian ini, adapun kita akan membahas alat dan bahan terlebih dahulu. Pada penelitian ini, alat-alat yang digunakan yaitu pH meter, gelas ukur, batang pengadu, pipet tetes, Erle Meyer, timbangan analitik, labu ukur, cawan petri, inkubator, autoclave, oven, blender, baker glass, penangas, pignometer, jarum OC, pinset, mikropipet, mister berskala, dan ayakan mesh 200. Adapun bahan yang digunakan yaitu bunga pacar air, isolat bakteri Staphylococcus aureus, minyak zaitun, KOH, CMC, SLS, BHA, indikator phenolphthalein, pengaroma ros, alkohol 96%, natrium agar, sabun detol H2SO4, BACL2H2OHCl0,1N, NaCl0,9%, dan aluminium foil. Pada metodologi penelitian selanjutnya yaitu pengambilan dan pengolahan sampel. Sampel yang digunakan pada penelitian ini ialah bunga tanaman pacar air varietas merah yang diambil di Kelurahan Metail, Kota Magu. Sampel berupa bunga pacar air masing-masing dikumpulkan dan dibersihkan dari pengotor dengan cara dicuci menggunakan air mengalir. Nah, setelah sampel bersih, lalu sampel ditiriskan, lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan selama 2 hari. Nah, pada hari ketiganya, sampel dikeringkan menggunakan oven pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, setelah itu, sampel yang telah kering dihaluskan menggunakan blender sampai menjadi serbuk. Serbuk yang dihaluskan tersebut diayak menggunakan ayakan mesh 200, hingga diperolehlah serbuk yang halus dan seragam. Hasilnya dimasukkan ke dalam wadah gelas tertutup. Selanjutnya yaitu pembuatan ekstrak. Nah, pada proses pembuatan ekstraksi ini menggunakan metode maserasi, di mana sebanyak 200 gram serbuk simplasia bunga pacar air dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian dimaserasi dengan pelarut etanol 96% sebanyak 1000 ml. Nah, selanjutnya ditutup dengan aluminium foil dan dibiarkan selama 5 hari sambil sesekali diaduk. Setelah 5 hari, sampel yang dimaserasi tersebut disaring menggunakan kertas saring sehingga menghasilkan filter 1 dan residu 1. Nah, residu satunya dimaserasi kembali dengan pelarut etanol 96%
sebanyak 500 ml, lalu ditutup dengan aluminium foil dan dibiarkan selama 2 hari sambil sesekali diaduk. Nah, setelah 2 hari, sampel tersebut disaring menggunakan kertas saring sehingga menghasilkan filtrat 2 dan residu 2, di mana selanjutnya filtrat 1 dan 2 digabungkan lalu diuapkan menggunakan oven pada suhu 40 derajat Celcius sehingga diperolehlah ekstrak kental bunga pacar air. Setelah itu, ekstrak ditimbang dan disimpan dalam wadah tertutup sebelum digunakan untuk pengujian. Pada formulasi sabun cair ekstrak etanol bunga pacar air ini, diformulasi persediaan tersebut menggunakan 3 konsentrasi, yaitu 5%, 10%, dan 15%. Nah, pada tabel ini bisa dilihat basisnya apa, berapa yang harus diambil, satuannya apa, dan bahan-bahannya apa saja bisa dilihat di sini. Nah, bahan-bahannya itu ada ekstrak bunga pacar air, minyak zaitun, KOH, CMC, SLS, asam stearat, BHA, pengaroma, dan aquades. Nah, semuanya ini formula-formulanya ini baik 5%, 10%, 15% dan basisnya pun dibuat sebanyak 50 ml. Selanjutnya yaitu pembuatan sabun cair ekstrak etanol bunga pacar air. Nah, semua bahan yang akan digunakan ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan takaran yang dianjurkan, yaitu pada slide sebelumnya. Dimasukkan minyak zaitun sebanyak 15 ml ke dalam gelas kimia, kemudian ditambahkan dengan kalium hidroksida 40% sebanyak 8 ml. Sedikit demi sedikit sambil terus dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius hingga mendapatkan sabun pasta. Nah, setelah sabun pasta terbentuk, maka ditambahkan dengan aquades 15 ml. Lalu dimasukkan NaCMC yang telah dikembangkan dalam aquades panas, diaduk hingga homogen, kemudian ditambahkan asam stearat, diaduk kembali hingga homogen, ditambahkan SLS, diaduk kembali hingga homogen, ditambahkan BHA, lalu diaduk hingga homogen, ditambahkan pengaroma, lalu diaduk hingga homogen, dimasukkan ekstrak bunga pacar air tersebut, diaduk hingga homogen, sabun cair ditambahkan dengan aquades hingga volume 50 ml, dimasukkan ke dalam wadah bersih yang telah disiapkan. Pembuatan sabun cair ekstrak etanol bunga pacar air disesuaikan dengan masing-masing konsentrasinya. Setelah itu dilakukan uji mutu sabun cair ekstrak etanol bunga pacar air dengan cara uji organoleptik, pH, tinggi busa, kadar air, bobot jenis, dan kadar alkali bebasnya. Baiklah, di sini saya Gifari akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu mengenai evaluasi sediaan, di mana evaluasi sediaan yang dilakukan yaitu uji organoleptik, uji pH, uji tinggi busa, uji kadar air, uji kadar alkali bebas, kemudian uji pengujian bobot jenis, dan terakhir pengujian efektivitas antibakteri. Di mana ketujuh uji ini merupakan standar SNI yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi sediaan sabun cair. Nah, uji organoleptis ini yang kita ketahui bahwa uji organoleptis ini untuk mengetahui bentuk fisik dari sediaan yang telah dibuat, yaitu berupa bentuk, warna, dan bau. Dari bentuk kita ketahui bahwa sediaan yang dibuat adalah sabun cair, maka bentuknya yaitu cair. Kemudian untuk warna yang dihasilkan yaitu warna coklat. Hal ini disebabkan karena dia menggunakan kandungan ekstrak etanol bunga pacar air sehingga tampak berbeda dari basis sabun yang berwarna kuning. Selanjutnya untuk pengaroma atau bau, dia menggunakan pengaroma atau bau ros sehingga bau yang dihasilkan itu bau ros atau bau mawar. Penggunaan aroma ini bertujuan untuk memberikan aroma harum pada sabun cair yang dibuat. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, maka hasil pada penelitian ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan SNI karena telah mencantumkan uji organoleptik berupa bentuk, warna, dan bau. Selanjutnya yaitu uji pH. Uji pH merupakan salah satu syarat mutu sabun cair karena sabun cair ini langsung kontak dengan kulit sehingga dapat menimbulkan atau menyebabkan beberapa masalah apabila tidak sesuai dengan pH kulit seperti gatal-gatal atau iritasi. Nah, berdasarkan pengujian yang dilakukan, basis sabun cair itu memiliki pH-nya 8,03, kemudian sabun cair dengan konsentrasi 5% itu didapatkan pH 8,20, pada konsentrasi 10% itu pH-nya 8,31, dan pada konsentrasi 15% memiliki pH 9,46%. Nah, hasil ini menunjukkan semua formula
sabun cair yang dihasilkan itu memenuhi kriteria sabun cair yang baik. Selanjutnya yaitu uji tinggi busa, di mana uji tinggi busa ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya jumlah busa yang dihasilkan. Karena semakin banyak busa yang dihasilkan, maka semakin besar menyebabkan iritasi pada kulit saat penggunaannya. Nah, berdasarkan SNI, itu tinggi busa dari sabun cair yaitu 13-220. Nah, dari hasil pengamatan didapatkan bahwa pada basis itu dapatkan tingginya 75 mm, kemudian pada 5% itu didapatkan tinggi busanya 72 mm, pada konsentrasi 10% itu didapatkan 32 mm, dan konsentrasi 15% didapatkan 30 mm. Nah, dari hasil ini dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi sabun cair, maka semakin rendah atau semakin sedikit busa yang dihasilkan. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa semua konsentrasi yang dibuat itu tuh telah memenuhi standar sabun yang sesuai dengan SNI. Selanjutnya uji kadar air yaitu dilakukan untuk mengetahui banyaknya kandungan air pada sediaan sabun yang kita buat. Nah, menurut standar SNI itu standar airnya maksimal itu 60%. Nah, pada basis itu didapatkan standar kadar airnya yaitu 70,2%, pada konsentrasi 5% itu didapatkan 64,6%, pada konsentrasi 10% didapatkan 59,9% kadar air, dan terakhir pada konsentrasi 15% didapatkan kadar airnya 52,5%. Nah, berdasarkan hasil ini dapat diperoleh bahwa yang memenuhi standar SNI yaitu sabun cair dengan konsentrasi 10% dan 15%. Nah, sama halnya dengan uji tinggi busa, pengujian kadar air ini semakin besar tinggi konsentrasi ekstraknya, maka semakin kecil persentase kadar air yang didapat. Selanjutnya yaitu uji kadar alkali bebas. Nah, di mana uji kadar alkali bebas ini untuk melihat jumlah basa yang tidak terikat oleh asam lemak. Nah, kadar alkali bebas yang didapatkan dari masing-masing konsentrasi sabun cair yaitu 0,056% berdasarkan SNI, maka standar alkali bebas pada sabun cair itu maksimalnya 0,1%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sabun cair ekstrak etanol ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh SNI, karena hasil dari uji kadar alkali bebasnya itu tidak melebihi dari 0,1%. Selanjutnya, pengujian bobot jenis, di mana pengujian bobot jenis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh bahan-bahan yang digunakan dalam formulasi sabun cair terhadap bobot jenis sabun yang dihasilkan. Nah, berdasarkan SNI itu bobot jenis sabun cair itu yaitu 1,01 sampai 1,1 gram per mililiter. Nah, pengujian menggunakan piknometer, dan hasil pengamatan diperoleh bahwa basis sabun itu memiliki BJ-nya 1,027 gram per mililiter, kemudian pada konsentrasi 5% itu BJ-nya 1,023 gram per mililiter, dan pada konsentrasi 10% itu BJ-nya 1,043 gram per mililiter, dan terakhir pada konsentrasi 15% didapatkan BJ-nya 1,097 gram per mililiter. Nah, dari hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan juga bahwa bobot jenis semua konsentrasi sesuai dengan standar SNI. Terakhir yaitu uji efektivitas antibakteri. Nah, uji efektivitas antibakteri ini dari sabun cair ekstrak etanol bunga pacar air digunakan bakteri Staphylococcus aureus atau S. aureus menggunakan metode difusi. Yang kita ketahui bahwa metode difusi ini digunakan karena kesederhanaan teknik atau kemudahan dalam dalam pengujian dan ketelitian. Kemudian selain itu, metode ini sering digunakan juga untuk pengujian kepekaan antibiotik. Nah, metode ini melihat kepekaan bakteri terhadap antibiotik atau bahan yang berpotensi sebagai antibakteri, yang ditandai dengan terbentuknya zona hambat atau zona bening atau daerah bening di sekitar sumur. Nah, diameter zona hambat diukur dalam satuan milimeter menggunakan meter berskala atau penggaris star. Kemudian
pengukuran dilakukan secara horizontal dan vertikal. Hasil didapat secara horizontal dan vertikal tersebut kemudian ditambahkan, kemudian dibagi dua. Nah, selanjutnya dikurangi 7 mm diameter sumuran karena pada sumuran tidak memiliki bakteri. Okay. Nah, dari hasil dari uji efektivitas antibakteri sabun cair ekstrak etanol bunga pacar air dengan konsentrasi 5% itu didapatkan zona hambatnya 5,3 mm yang dikategorikan sedang, sedangkan konsentrasi 10% didapatkan zona hambatnya 6,1 mm juga dikategorikan sedang. Konsentrasi 15% didapatkan zona hambat 6,6 mm juga dikategorikan sedang juga. Nah, hal tersebut itu membuktikan bahwa sabun cair ekstrak etanol bunga pacar air dengan konsentrasi tersebut dapat menunjukkan adanya efektivitas terhadap bakteri S. aureus walaupun zona hambatnya tidak sebesar dengan zona hambat kontrol positif. Kontrol positif yang digunakannya sabun Dettol yaitu sebesar 15 mm zona hambatnya yang dikategorikan sebagai kuat. Nah, akan tetapi pada konsentrasi kecil sediaan yang dibuat dapat memberikan zona hambat yang sedang pada bakteri S. aureus. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol bunga pacar air dapat diformulasikan menjadi sabun cair dengan konsentrasi 5%, 10%, dan 15%. Nah, hasil pengujian mutu sabun cair ekstrak etanol bunga pacar air yang memenuhi persyaratan sesuai dengan standar SNI ialah uji organoleptik, uji pH, uji tinggi busa, uji kadar air, uji alkali bebas, dan uji bobot jenis. Nah, hasil uji efektivitas antibakteri sabun cair ekstrak etanol bunga pacar air diperoleh dapat menghambat bakteri Staphylococcus aureus yakni dengan konsentrasi 5%, 10%, dan 15% yang dimana tidak dikategorikan dalam zona hambat sedang. Nah, berikut daftar pustaka yang digunakan pada jurnal yang kami review. Nah, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penyampaian dari kami. Saya Ayeri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.